Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say. Good morning everyone. It's me, Jung Is. Welcome back. So, di video kali ini aku mau buat what I eat in a day. Ya, dimulai dari breakfast, lunch, and dinner. Sebelum mulai masak, seperti biasa, di sini aku bangun sekitar jam 8 atau 9 pagi dan langsung mulai ngerapiin tempat tidur. Kalian jangan lupa rapiin tempat tidur ya setelah bangun. Menu breakfast aku kali ini yaitu pancake. Biasanya aku tuh kalau pagi tuh makannya roti sama oatmeal. Jadi karena kebetulan gak ada roti dan aku bosan makan oatmeal, jadi yaudah kita buat pancake. Untuk bahan-bahannya sendiri gampang banget sih. Yang kita perluin cuma susu, tepung terigu, telur, baking powder, sama madu. Sama, oh ya, sama pisang. Lupa. Let's go masak. Looks yummy. Okay, next, aku mau buat kopi. Di sini aku pakai kopi Nescafe yang saset, pakai gula aren sama creamer. Selamat makan semua. Oh ya, aku tuh kalau misalnya makan itu tuh harus sambil nonton. Kalau enggak, aneh aja rasanya. Kalian ada yang sama kayak aku enggak? Atau aku doang? Aku mau bikin fried chicken fillet with mashed potato. Dan untuk sayurannya aku pakai brokoli. Jadi karena aku mau buat mashed potato, kentangnya kita rebus dulu selama kurang lebih 10-15 menit sampai dia benar-benar lembek. Oh iya, brokoli yang tadi sudah direndam air garam aku bakal kukus barengan sama kentangnya. Tapi kukus brokolinya cuma 2-3 menit aja sebelum kentangnya matang.
Sembari menunggu kentangnya matang, di sini aku mau buat polesan ayamnya terlebih dahulu. Sebelumnya ayamnya udah aku marinasi ya. Jadi sekarang langsung aku balurin ke tepung aja. Di sini aku pakai tepung Kobe. Sebenarnya gampang banget sih buat mashed potato. Bahan-bahan yang kita perluin cuma kentang, susu, sama sedikit lada dan garam. Udah, tinggal diaduk-aduk doang jadi. Gampang kan? Ini tuh ya rasanya benar-benar enak banget. Kalian mesti cobain bikin sendiri. Yay! Fried chicken fillet with mashed potato pun jadi. Selamat makan. Habis. Okay, next. Okay, for dinner, aku sebenarnya enggak perlu masak lagi karena bokmang udah masak. Masakan bokmang itu ada pesan ayam. Jadi aku cuman bikin garlic butter rice doang untuk hari ini. Untuk malam ini. Sebenarnya makan nasi pakai telur aja tuh udah enak banget, cuman karena mau memasak pesan, jadi ya kita santap aja semua. Anyway, selamat makan semua. Hey, jangan lupa sebelum makan doa dulu ya. Selain makan makanan berat, biasanya aku juga suka ngemil. Dan aku ngemilnya itu selalu di malam hari, gak tahu kenapa. Habis! Yeay! Sebenarnya itu aja sih yang aku makan selama sehari. Kalau lagi gak ada lauk, ya udah aku masak sendiri. Kalau ada, aku makan lauk buatan bokmang. And yeah, that's all for today's video. I hope you guys enjoy and don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye!